Iya, orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda memang sudah dihadap. Itu karena kesalahan saya. Semua terjadi itu karena saya, Kanda. Sudahlah, Kanda. Rakyat ini semakin kelaparan. Benar, Pangeran. Beberapa bulan mereka tidak mendapatkan makan sehari-hari. Belanda sedang melakukan proses pembangunan jalan di sekitar makam Tegal Rejo, Pangeran. Menurut informasi yang saya dengar, Pangeran Diponegoro lah yang menancapkan tongkat-tongkat ini. Bono lagi? Tangkap Diponegoro sekarang juga. Baik, Kanda. Tidak bisa diam saja, Pangeran. Kita harus melakukan perlawanan. Baiklah, saya akan menancapkan tombak ini. Dengan begitu, mereka akan tahu bahwa kita melakukan perlawanan. Belanda sudah dekat, Pangeran. Mereka akan menyerang desa dan menangkap Pangeran. Siapkan pasukan segera. Besok kita serang. Siap, Jenderal.